Halo sahabat petani di mana saja berada, jumpa lagi di Yatokuta Channel. Jangan lupa mendukung channel ini. Like, subscribe, share, komentar jika kalian suka dengan apa yang saya berikan, saya informasikan kepada teman-teman semua. Nah, hadir lagi tentang info ragam pertanian dari Yatokuta Channel. Channel rumpur rampe tapi tetap enjoy ya. Nah, ini teman-teman saya mau memberikan tips kita merawat tanaman mentimun khususnya di awal masa vegetatif teman-teman. Dan saya biasanya menggunakan pupuk organik yang saya olah sendiri, dan salah satunya yang juga menjadi nutrisi yang cukup untuk tanaman mentimun atau tanaman lainnya, cabai, lombok atau tomat ya teman-teman. Dan saya biasa menggunakan abu hasil pembakaran kayu, daun, dan ini. Mengapa ini saya perlukan? Karena ini sebagai penambah nutrisi awal sekaligus pembasmi hama bekicot atau lintah ya teman-teman. Nah seperti itu. Saya langsung saja to the point untuk menunjukkan bagaimana kita memanfaatkan abu ini. Baik. Ya. Pertama itu hasil abu ini, bakaran kayu dan juga daun-daun ini, kita siram di atas polybag. Seperti ini caranya. Kita siram di atas polybag. Oke. Siram di sini. Siram di sini. Ini siram lagi di sebelah seperti ini. Mengapa ini penting teman-teman? Karena hasil pembakaran kayu, abu ini, daun dan juga ranting-ranting kayu lainnya itu juga menjadi pupuk untuk tanaman kita, membantu tanaman kita. Seperti ini, luar biasa. Siram terus sampai selesai dan rasakan manfaatnya. Seperti itu. Ini 13 hari setelah tanam tanaman mentimun, teman-teman. Jangan lupa mendukung channel ini. Like, subscribe, share, komentar teman-teman dari apa yang kalian mau atau apa kalian butuhkan untuk saya informasikan kepada teman-teman, saya pasti menginformasikan. Luar biasa. Lakukan ini untuk semua polybag kita. Itu saya teman-teman, saya lanjutkan. Jangan lupa mendukung channel ini, like, subscribe, share, komentar.